Selamat malam, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Tommy Ristanto. Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal menyatakan kliennya hanya menjalankan perintah atasan. Sedangkan kuasa hukum Kuat Ma'ruf menyatakan kliennya tidak mengetahui rencana pembunuhan. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kembali menjalani sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembacaan tanggapan nota keberatan atau eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada sidang pembacaan nota keberatan, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf melalui penasihat hukumnya meminta Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, membebaskan dari segala dakwaan, serta dilepaskan dari tahanan, termasuk memulihkan hak dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Tim penasihat hukum Ricky Rizal menjelaskan alasan pengajuan pembacaan nota keberatan atau eksepsi, yaitu Ricky hanya anak buah Verdi Sambo yang tidak bisa menolak perintah atasan. Kemudian Ricky sama sekali tidak mengetahui peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap istri Sambo. Ricky juga disebut tidak mengetahui mengenai persiapan atau perencanaan senario pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ini kan posisinya jawaban sapu jagat. Sapu jagat dalam artian menjawab eksepsi dari Sambo, dari Bu Putri, copy paste sehingga posisinya tidak menjawab spesifik dari eksepsi kita. Jadi itu hak mereka bahwa memang sebagian memang posisinya di posisi kita memang masuk materi. Kita punya trik bahwa kesan selama ini di masyarakat dikesankan bahwa kita adalah bagian dari rencana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh JPU. Ternyata setelah kita sampaikan tadi, kita urai dengan analisa hukum dan fakta-fakta dari keterangan, bukan dari kita, tapi dari keterangan terdakwa lain sebagai saksi di dalam BAP. Dikonfrontir. Terus itu, di situ terjawab, sejak perencanaan dari Magelang, mengamankan senjata, konpoinnya ada tiga tempat. Mengamankan senjata karena di situ ada Kuat Ma'ruf terjadi perselisihan dengan Yosua. Seorang polisi mengambil inisiatif, resiko besar mana senjata ini saya amankan kalau tidak, karena Kuat Ma'ruf membawa pisau. Yang pada intinya mengenai tanggapan jaksa hari ini adalah tidak menjawab administratif perbedaan antara dakwaan dengan berita acara, tidak sesuai, tidak ditanggapi karena dianggap masuk kepada pokok perkara. Itu garis besarnya. Sedangkan pada sidang Kuat Ma'ruf, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyebutkan bahwa jaksa telah keliru dalam menyusun surat dakwaan dengan menyebut jaksa penuntut umum tidak mencantumkan peran Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terkait Kuat Ma'ruf yang membawa pisau saat akan ke rumah Verdi Sambo di Duren 3 adalah untuk berjaga-jaga saat Brigadir Yosua melawan, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menganggap pernyataan tersebut hanyalah asumsi, lantaran sebelumnya dijelaskan bahwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui rencana pembunuhan. Dengan alasan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf meminta Majelis Hakim untuk membatalkan surat dakwaan Kuat Ma'ruf sebagaimana eksepsi atau nota keberatan. Dalam tanggapan eksepsi, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan kedua terdakwa yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Saudara, sekian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.co.id dan bisa download pula aplikasi kami di Play Store dan App Store. Saya Tommy Santo, selamat malam dan salam presisi.